Kenapa? Soal film sendiri nih, karir seperti apa? Karirku atau iya, karir film? Film kedepannya sekarang industri makin berkembang, film genrenya makin eksperimental, genrenya penontonnya juga makin banyak, jadi film tuh banyak pilihan, makin keren sih. Aku sangat apa ya, semangat sih tahun kedepan ini. Pandemi udah selesai, kita bisa mulai berkarya. Kak, ini kan main film horor sendiri, nah itu udah berapa kali sih main film horor, dan mungkin pernah mengalami pengalaman yang gak enak gak sih? Kebetulan di film yang aku mainin sekarang bukan horor, ini thriller, drama thriller karya Garin. Tapi pernah main ke film horor gak, genre horor? Pernah apa? Main film genre horor gitu. Horor, bisa Google aja. Tapi pernah punya pengalaman yang gak enak gak? Pengalaman gak enak? Enggak sih. Pengalaman syutingku selalu berkesan karena film adalah salah satu passion aku. Itu kerja sama tim dari segala macam divisi, gitu, dari penulis, sutradaraan, dari arts, dari CGI. Sekarang film udah terdiri dari berbagai macam apa ya, divisi lah. Dan itu sebuah tim yang besar gitu. Ya, jadi nggak mungkin nggak enak, pasti seru banget gitu. Kak, untuk syuting film ini sendiri nih, butuh waktu berapa lama sih dalam proses syutingnya? Kalau syuting tuh biasanya sebulan, tapi tergantung seberat apa. Kalau memang perlu persiapan yang filmnya agak berat, pasti persiapannya juga panjang, gitu. Ada yang 3 bulan, tergantung seberat apa filmnya. Kesulitannya nih dalam proses pembuatan film ini sendiri seperti apa, dan mungkin membangun chemistry-nya dengan cast yang lain? Aku di sini di Puisi Cinta yang Membunuh ini mensupport bagian. Aku senang bisa menjadi bagian dari project ini. Kerjasama aku pertama dengan Garin Nugroho. Jadi I'm supporting. I'm so happy to be part of this. Selain kesibukan syuting nih, Kak, mungkin ada kesibukan apa lagi sih? Hobi atau seperti apa? Sibukan aku traveling, outdoors, ya, film, syuting. Sekarang juga film. Beda-beda ya, ada series juga, ada di OTT, jadi ya main banyak. Kalau traveling, biasanya sukanya ke tempat apa sih, kayak pantai atau gunung atau seperti apa? Pantai suka, gunung suka, outdoor suka. Jadi apapun ya, Kak? Apapun aku suka yang outdoors. Tipe orang yang suka tantangan gak sih, Kak? Apalagi dalam traveling ini suka yang kayak traveling yang menantang gitu. Suka dong, lagi suka mulai dari trekking, dari hiking, dari macam-macam, main sepeda, dari sports. Kapan, dari kecil. Oh, iya. Dari kecil. Tapi punya pengalaman kayak dalam travel ini, apalagi yang ekstrim-ekstrim gitu? Ekstrim tuh misalnya gimana? Misal kayak contohnya yang gak sering lakuin gitu, misalnya agak ekstrim, gitu. Punya hobi yang ekstrim gitu? Ekstrim sih enggak sih, aku lebih kalkulasi sih, ya, lebih kalkulasi. Kak, untuk 2020 goals, ya, semoga aku masih dikasih kesempatan sama Tuhan untuk terus bekerja, menghibur penonton, nonton bioskop, nonton di rumah, itu aja sih, sama ya, kebahagiaan, kesehatan. Kalau tahun sebelumnya nih, melewati struggle versi Kak Melda sendiri sih? Struggle? Maksudnya gimana? Ya kalau di tahun sebelumnya nih, kalau ada struggle dan melewatinya seperti apa versi kalian? Versi aku menjalani struggle, ikhlas aja. Ikhlas aja sih menjalani hidup, dibawa happy aja. Hidup itu nggak ada yang sempurna, kita jalani dengan ikhlas. Udah. Greeting ya. Ada yang kedua soalnya. Thank you so much. Ada lagi pertanyaannya? Udah? Ya. Maaf, kita dikabarkan dekat sama salah satu artis Indonesia. Tuh kan, mulai lagi. Menanggapinya gitu, menanggapinya. Apa nih? Gak ada tanggapan sih aku. My life is, it's not a secret, but it's more private sih aja. Ya. Ya, terima kasih udah, ha? Terdekat aja sendiri udah berapa lama? Waduh. Thank you so much. Ini lagi premier film. Tolong yang ditanya berhubungan dengan film. Thank you so much. Makasih banyak. Mas, dengar foto dulu.